뭐야, 왜 이렇게 전화 안 받아? 진짜. 전화로 왜 이제야 받는 거야? 몇 번 한 줄 알아? 그럼 kalau marah lupa ya aku enggak ngerti bahasa Korea. Ah, kamu nyebelin ya. Maaf, aku tadi enggak sempat lihat handphone di jalan dan barusan aja cek handphone, ternyata kamu udah call berkali-kali. Sorry ya. Aku ingat kok nanti malam kita ada janji. Ya udah, jangan telat lagi ya. Terakhir kali aku nunggu kamu itu hampir setengah jam tau. Iya, aku janji gak bakal telat. Nama saya Alisio. Orang tua saya memilih nama tersebut karena ibu sangat menyukai Fiordaliso, bunga lili. Sebenarnya sedikit aneh, karena ayah sebenarnya alergi terhadap bunga. Mereka berdua sangat berbeda, dan kata orang-orang, aku sangat mirip ibu yang keturunan Tionghoa. Tapi orang-orang juga bilang, dalam segi berpikir, aku sangat mirip dengan ayah. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kemudian kerja sebagai pengacara. Tapi aku rasa bercerita soal ini sedikit membosankan. Jadi, lebih baik aku ganti saja topiknya. Seorang filsuf Prancis pernah berkata, "I only know one of duty, and that is to love." Mungkin terdengar seperti klise, tapi aku pikir keadilan itu lalu cinta. Di mana niat baik tidak cukup tanpa tindakan yang baik. Maka beruntunglah orang-orang yang menemukan cinta, karena ia adalah modal baik kita untuk melawan dunia.여보세요? 소희야, 어딨니? 지금 새벽 늦은데 아직 안 들어갔어? 아, 저 좀 이따 집에 갈 거예요. 계속 늦게 가지, 하지 말고. 엄마 아픈데? 나중에 너 가지 않으면 머리 아프다. 아니, 그게 엄마 약값 때문이니까 그렇죠. 알겠어. 이따 빨리 집에 들어와. 네. 조심히 가. 네. Kerjanya lagi gimana? Lagi lancar kan? Lancar. Kamu sendiri gimana? Aku lagi sibuk padat banget sih. Soalnya kantorku lagi urusin kasus merger dengan PT Duang dan PT Nusa itu. Tahu kan kasus itu? Iya, aku tahu. By the way, belakangnya aku mikir kayak, udah gak berhasil 5 tahun lalu kita masih kuliah, tapi sekarang omongnya kerjaan mulu. Iya sih, aku masih ingat zaman-zaman yang kita pakai jas kuning. Jakun. Iya, lama banget. Ya? Iya, awalnya lo jakun kan? Itu awal-awal, ya awal-awal kuliah sih. Iya sih. Kayaknya HP-mu lagi bunyi deh. Kenapa? Mukanya kok gitu? Biasanya sehari sebelum ulang tahun mama aku pasang alarm, dan besok mungkin aku cuma naikin dengan papa doang gitu. Habis ini kamu mau langsung pulang nggak?
Soalnya aku juga ada banyak kerjaan sih di kantorku. Jadi, iya, kita makan cepat aja deh. Rise and shine, come downstairs! Over, over! Barang bagus nih, ha? Lu gak ada yang mau nyoba? Coba. Boleh. Shit, what did I do? I killed someone. I killed someone in order to survive. Kill or to be killed. Run and hide. Those are two things in my head. Even though I don't know where I'm heading to, my cortisol drives me insane. For a couple of days, I was left in the dark. As if the sun has moved on without me. Being kidnapped and locked up for so long, the life I've been living slowly drifts away. It feels like I'm a stranger to myself. How can I go on with life if I don't know where to continue? Hope is non-existent. Hope is indeed strange. If it wasn't in the murk, I wouldn't find hope in a glass of water. In a simple act of rinsing my face, or in a man who appeared at time. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Tadi ya. Saya lihat mobil Avanza berwarna hitam, Pak, masuk ke sini. Benar kan, Pak, ya? Mobil Avanza? Iya, Pak. Dan di dalam mobil itu ada istri saya, Pak. Dia terkena penyakit apa tuh? Sizu. Oh iya, penyakit skizofrenia, istri, Pak. Saudara? Jadi delusional gitu loh, Pak. Loh, apa hubungannya dengan saya? Enggak ada. Tadi istri saya lihat di sini, Pak. Ya? Saya bilang enggak ada. Ada, Pak. Tadi saya lihat kok pasti masih ini, Pak. Mengerti. Saya yakin, Pak. Saya sangat yakin, Pak. Ada ya. Sekarang bicara saya udah bilang enggak ada. Ini apa, Pak? Ini teman. Pak, ada di sini, Pak, ya. Saya bilang keluar. Saya, dia ada di sini. Saya bilang nggak ada. Saya telepon polisi ya. Saya yakin. Anda berurusan dengan polisi ya. Bapak pikir saya takut sama polisi, Pak. Itu urusan saudara. Bos, saudara, bos, telepon polisi. Ada bos. Tuh. Apa yang saya bilang? Nggak ada. Saudara keluar. Sekarang. Bapak, saya yakin dia di sana, Pak. Keluar pintu terbuka. Akan baik, ada. Ya, Pak. Baik. Saya pulang. Ya, silakan ya. Pintu terbuka ya. Silakan. Baik, Pak ya.
Bapak nggak ikutan pulang? Pulang? Ini rumah saya. Bunuh mencari! Cepat! Dalam 3 menit, saya terjun bebas. Tanpa parasut dan juga jaring-jaring di bawah. Gravitasi menarik saya ke dalam jurang. Memaksa saya untuk menghampirinya. Ia diperintah oleh semesta untuk menemui saya. Untuk bertatap muka dan bercerita. Ingatkan betapa peliknya dunia. Dan betapa naifnya kita semua. Mencoba melawan dan mencoba memberontak pada hukum fisika. Selamat malam, Pak. Jadi, orang yang membantu barang kita kabur selesai eksekusi, Pak. Ia mengancam untuk membocorkan semua rahasia bisnis kita. Akan saya selesaikan, Pak. Saya akan kirimkan lokasinya sekarang. Baik, Pak. Baik. Selamat malam pemirsa. Saat ini saya telah berada di tempat kejadian perkara pembunuhan Profesor Franz dan bisa dilihat di belakang saya, pihak kepolisian telah memasang garis polisi dan sesaat lagi akan memulai proses olah TKP. Dan telah hadir bersama dengan saya saat ini Bapak Hartono, yaitu Direktur Utama CTN Media Group yang secara kebetulan lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat ini. Selamat malam, Bapak Hartono. Selamat malam pemirsa. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Bisa Bapak ceritakan bagaimana keadaan area perumahan ini ketika insiden ini terjadi? Terima kasih atas waktunya, Pak. Bisa Bapak ceritakan bagaimana keadaan area perumahan ini ketika insiden ini terjadi? Saya tidak tahu. Alicia, what is he talking about? 저기 혹시 한국분이세요? 네. 근데 왜 TV에 아, 저 납치됐어요. 저 아저씨가 저 도와주고 납치당했다고요? Pak Franz adalah seorang warga lingkungan yang baik dan seorang sahabat yang baik bagi saya. Apa yang Bapak rasakan terhadap kejadian ini, Pak? Betul-betul kehilangan. Karena Pak Franz adalah seorang tokoh bagi kita semua. Beliau sebagaimana saya yakin pemirsa tahu adalah seorang yang punya kontribusi banyak untuk kemajuan hukum dan HAM di Indonesia. Betul-betul satu kehilangan. Semoga polisi segera menangkap siapa yang melakukan kegiatan hal yang keji ini. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima Selamat kasih. Malam. Terima kasih. Betul-betul Kamu mau hubungi siapa? Pak Hartono. Kamu mau kemana? Aku mau ke tempat Pak Hartono. Tom, tolong bawa Soyeon ke villa yang bisa dipakai oleh Bapak ya. Bisa lebih aman. Baik, Kak. 저기요, 일단 편한 옷을 먼저 갈아입으세요. 제가 빌려드릴게요.
Alijo told me that his family used to gather around this villa when he was a kid. Please make yourself feel comfortable. I need to contact my family. May I borrow your laptop, please? Okay. Moment. I need to use it for a couple of minutes. You can't have it after this. Hey, masuk. Duduklah. Alicia, dari mana saja kamu? Semua orang khawatir tentang kamu. Jadi saya sembunyi karena saya tidak tahu harus berbuat apa, Pak. Sembunyi? Dari siapa? Siapa yang kamu takutkan? Jadi ayah saya dibunuh karena dia membantu seorang perempuan Korea yang diculik kabur. Dan bukan dia, Pak, yang membunuh orang tua saya seperti yang diberitakan oleh televisi dan apa yang dikatakan oleh polisi. Tuh, jadi yang bunuh Franz seorang laki-laki? Yakin kamu? Saya lihat dengan mata saya sendiri kalau yang membunuh ayah saya bukan perempuan itu. Sudah kamu lapor ke polisi? Saya tidak percaya lagi dengan para birokrat, terutama polisi, Pak. Tinhi, ada hal penting yang harus aku sampaikan ke kamu yang mungkin ada kaitannya dengan kematian Prof. Franz. Ini adalah orang yang hilang di Seoul seminggu lalu. Wajahnya mirip sekali dengan tersangka yang tertangkap di CCTV. Lalu, ini adalah dokumen yang menunjukkan dugaan penggelapan pajak Hartono yang ada sejumlah harta yang tidak pernah dilaporkannya. Dia juga diduga melakukan money laundering. Dan ternyata, nama Hartono tercantum di dalam Panama Papers. Bapak dan ayah saya sudah berteman sejak lama. Dan ayah saya sangat percaya dengan Bapak. Dan bahkan hanya Bapak satu-satunya orang yang masih peduli dengan semua ini sampai sekarang. Sejujurnya, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Alicio, tenang. Saya dan ayahmu sudah berteman sejak lama. Saya akan bantu sebisa saya. Saya akan pastikan CTN Media untuk memberitakan yang sebenarnya. Dan tidak usah khawatir. Semua produser media akan saya minta melakukan hal yang sama. Terima kasih, Pak. Tenang. Katakanlah, selama ini kamu bersembunyi di mana? Saya menumpang di tempat Anhi, Pak. Pacarmu yang orang Korea itu? Iya, dan sebenarnya Sohyun juga kabur bersama saya dan saya sembunyikan di tempat Anhi, Pak. Karena di sana dia lebih nyaman berkomunikasi dengan bahasanya sendiri, Pak, bersama Anhi. Jadi Sohyun masih di tempat pacarmu? Tadi kami memindahkannya ke villa keluarga saya dan saya rasa di sana lebih aman, Pak, karena akan lebih sulit bagi sindikat itu untuk melacak di mana dia. So, Mr. Franz is a human rights lawyer, right? Yeah, he's been advocating human rights since law school back in the 70s. It's 20 years before I was born. Oh, he must be a really respectful person. Yes, he is, but he has a lot of enemies as well. No, demons hate goodness, right? Anyway, I think I want to get something to eat. We haven't had any dinner yet, right? Do you want to eat something? Anything. I don't know Indonesian food. Do you mind if I leave you here? You say, do you want to grab something to drink? Water, anything? You can grab it right there. Kamu lihat foto ini. Nama dia Tony. Dia adalah mafia kelas kakap yang diduga melakukan penculikan perempuan untuk dijadikan pekerja seks. Ini adalah foto aslinya. Dan kamu bisa lihat
Hartono mengenal Tony dan bahkan mereka sudah beberapa kali bertemu sebelum Tony masuk DPO. Setelah aku lihat liputan Hartono di TKP, aku punya firasat kalau orang hilang yang terlihat di CCTV itu adalah korban sindikat perdagangan manusia. Entah gimana caranya dia bisa ada dalam rumah itu. Tapi aku yakin kalau sindikat itu tidak akan membiarkan dia untuk hidup. That's why they killed Prof. Franz dan menjadikan perempuan itu kambing hitamnya. Aku tahu perempuan itu, dia namanya Sohyun. Kamu kenal perempuan itu? Dia kabur ke rumahku setelah pembunuhan itu terjadi dengan Alessio. Sepertinya kamu benar. Dia bilang dia bisa ada di rumah orang tua Alessio karena dia diculik. Kalau aku benar, mereka berdua sekarang ada dalam bahaya. Karena cuma mereka yang tahu tentang sindikat perdagangan manusia itu. Kamu harus memperingatkan mereka untuk hati-hati. Jangan bergerak. Perhatian pusat, 338 petugas tertembak. Sekali lagi, 338 petugas tertembak. Segera kirim anggota sekarang. Halo Yanhe. Kamu sekarang di mana? Aku baru aja masuk mobil, dan entar lagi mau jalan ke sana. Kamu kenapa? Gak ada masalah kan? Aku gak apa-apa. Sekarang dengan aku baik-baik. Tadi aku baru aja dapat informasi tentang Hartono. Maksudnya? Hartono dicurigai terlibat sindikat perdagangan manusia. Dan kayaknya Sohyun salah satu korbannya. Kamu gak ngomong sembarangan kan? Breaking news. Tersangka pembunuhan Prof. Franz tewas ditembak oleh aparat kepolisian. Menurut pihak kepolisian, penembakan terjadi karena pada saat penangkapan berlangsung, tersangka pembunuhan Prof. Franz mencoba kabur dan melakukan perlawanan dengan menembak mati seorang polisi. Demikian breaking news. I've got something to tell you. Come here. Coba aku kasih tau lebih cepat. Pasti gak akan begini. Anton gimana? Kamu bisa hubungin dia? Tadi aku udah coba hubungin, tapi handphone-nya mati. Kemudian aku kirim SMS aja. Ini semua data-data yang dikasih ke aku. Dan ini belum semuanya. Masih ada di flash disk ini. Termasuk laporan keuangan dan aliran dana yang mencurigakan dari Hartono. Telah temu di mana? $54 ini berasal dari rekening atas nama Tony, anggota sindikat perdagangan manusia internasional yang sekarang dikejar-kejar oleh Interpol. Dan menurut teman aku, dia adalah anak buahnya Hartono. Halo.
Awalnya saya curiga dengan Sohyun. Jadi kemarin sebelum dia pinjam laptop saya aktifkan aplikasi yang merekam seluruh kegiatan dia di komputer, termasuk webcam yang tersambung ke cloud saya. Kita harus menyebar semua dokumen dan video tadi ke publik. Kamu gila ya? Kan kamu tahu semua media itu dikontrol oleh Hartono. Emang gak takut? Kita harus menyebarnya di internet untuk menarik simpati dari publik. Karena cuma demikian kita bisa menekan Hartono. Tapi kamu sudah lihat kan seberapa mudahnya dia bisa bunuh orang? Bayangkan apa akan terjadi kepada kita kalau dia tahu kita yang menyebarkan informasi ke publik. Anton bagaimana? Dia juga pasti terancam. Aku tahu kamu takut. Aku juga takut. Tapi kita gak punya pilihan lain. Tapi kalau kita gak lakuin apa-apa, kita juga bakal mati. Dan aku rasa ini yang paling masuk akal. Alicia benar. Ini kamu gak usah takut. Aku juga gak akan kenapa-napa. Ya udah. Kalau gitu, aku bisa bantu apa sekarang? Jadi begini sebenarnya. Untuk menarik perhatian publik, Anton membantu saya membuat video klarifikasi tentang semua hal yang terjadi dan mengupload video rekaman rekayasa pembunuhan polisi di internet. Pagi harinya, video tersebut tersebar seperti virus yang terus bereplikasi. Dan seperti yang dapat diperkirakan, kepolisian pasti akan mengeluarkan klarifikasi. Selamat siang pemirsa CTN News. Saat ini kami sudah berada di Mabes Polri untuk mendengarkan klarifikasi dari Kapolri Bapak Jenderal Andi Ramlan terkait dengan sebuah video yang beredar luas di media sosial yang menunjukkan pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang oknum polisi. Saya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan secara pribadi saya sangat menyesalkan apa yang terjadi di dalam kasus ini di mana salah satu oknum kita turut terlibat. Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya menjaga, mengayomi masyarakat, ternyata tercoreng dengan tindakan dari para oknum ini. Saya akan lakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan mudah-mudahan kita akan terus pantau sehingga yang bersangkutan bisa dihukum secara setimpal. Untuk itu saya mohon kepada masyarakat untuk bersabar dan tetap percaya kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Satu lagi, Pak Kapolri, apakah dari pihak kepolisian sudah mengetahui motif dari pelaku tindak pidana ini? Gini, ini sedang dalam proses. Biar nanti Kepala Divisi Humas Polri yang akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian sehingga segala sesuatu lebih jelas dan lebih terang. Demikian ya. Baik. Saya rasa cukup dulu ya. Terima kasih. Setelah orang-orang memakan umpan kami, kenalan Anhi membantu menyebarkan data-data tentang Hartono yang kami punya di Wikileaks. Akal sehat masyarakat dikejutkan dengan busuknya realita yang ada. Sedangkan kami mengumpulkan semua kukusaran orang-orang untuk membungkam birokrat-birokrat kotor. Kamu tahu kenapa saya panggil kemarin? Amanda, kenapa kamu blow up tentang Hartono? Kamu tidak sebodoh itu kan untuk tidak menyadari bahwa apa yang kamu lakukan sekarang mengancam kita semua. Tapi Bapak sudah lihat kan, berita tentang Hartono ini sudah dimuat di media global, Pak. Dan semua orang sudah membicarakannya. Kalau kita tidak ikut memberitakan, justru keberpihakan kita terhadap Hartono akan semakin terlihat, Pak. Tidak lama kemudian, hoax mengenai keterlibatan Kapolri dalam rekayasa pembunuhan anggota polisi menyebar luas. Tentu apalagi kalau ini bukan ulah Hartono. Raja mana yang tidak melawan ketika singgasananya terancam? Tapi semuanya berjalan seperti yang kami rencanakan. Ada tekanan dari orang-orang membuat polisi geram terhadap Hartono. Water, please. Okay.
Sudah 6 bulan berlalu, dan kami berusaha untuk tidak hidup dalam kenangan buruk itu. Mencoba untuk hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Hidup untuk saat ini saja. Belakangan ini kami suka menghabiskan waktu untuk menonton. Film adalah eskapisme bagi kami untuk melupakan realita yang kejam. Walaupun mungkin hanya bersifat sementara, tapi setidaknya ia bekerja. Semula saya kira semuanya sudah selesai. Saya kira setelah badai menerjang, akan terbit mentari. Ternyata saya keliru. Saya sangat keliru. Bodoh. Mengapa saya begitu bodoh untuk menyadari ini? Mengapa saya begitu bodoh untuk melihat kalau saya masuk dalam skenario yang dibuat oleh orang-orang gila yang sedang berebut kuasa? Well, tell me what makes you feel uncomfortable recently. Nothing. It's okay. You can tell me everything. Actually, I feel anxious seeing people smiling on the street. Like, I'm not envious of them, but just look at how naive they are, living in this cruel world, not knowing what the real world that they are facing. They think everything is fine, but it's not the truth. They're just living in their delusion. Why is everyone so hypocrite? Do you really think the world is getting better? Just all bullshit. Fuck off. Why can't you stop bothering us? And he? Who do you mean by us?